Sorinji Kempo merupakan salah satu cabang olahraga seni bela diri yang tidak semata menekankan pada prestasi. Olahraga ini lebih menekankan pada pembangunan diri dan pembangunan karakter. Hal tersebut disampaikan oleh penjabat Gubernur Aceh Safrizal ZA dalam sambutannya saat membuka secara resmi pertandingan cabang olahraga Sorinji Kempo Pekan Olahraga Nasional 21-2024 Aceh Sumut di Gelanggang Olahraga Komite Olahraga Nasional Indonesia Aceh pada Selasa 17 September 2024. Gubernur menambahkan, Sorinji Kempo memegang teguh kehormatan dan pertemanan sebagai wujud kasih sayang. Sesuai falsafah dalam dunia Kempo, kasih sayang tanpa kekuatan adalah kelemahan. Kekuatan tanpa kasih sayang adalah kezaliman. Kombinasi antara kekuatan dan kasih sayang merupakan kekuatan Kempo. Karena itu, silahkan berjuang sekeras-kerasnya, namun raihlah dengan menjunjung tinggi kehormatan, imbuh gubernur. Untuk diketahui bersama, pada PON 21, cabor Sorinji Kempo memperebutkan sebanyak 22 medali emas, 22 perak, dan 36 medali perunggu.